Tapi bila dia baca berapa kali sensing ni lalu dalam masa seminit, nanti kat situ dia akan baca RPM. Jadi daripada tu dia akan keluarkan advance, berapa degree dia nak advance bergantung pada RPM. Okey. Ini untuk sistem distributor elektronik. Distributor elektronik yang barulah ni, yang last-last punya di, keluaran ni. Yang selepas daripada ni, dia dah tak pakai distributor. Kebanyakannya dah pergi kepada ECU control. ECU control, kita cerita video yang berikutnya sebab video ni akan jadi panjang lagi ni. Video ni masih lagi panjang. Alright, settle bahagian advance RPMs. Kita ada lagi satu advance, dia panggil load advance. Okey, perasan tak kalau kita tengok dekat distributor, dia ada satu vacuum actuator. Contoh, mana rupa distributor lah. Macam ni, macam ni, naik sini. Macam ni, distributor cap. Lebih kurang lah. Okey, kabel, plug. Dan dekat atas dia akan ada satu vacuum actuator yang rupa macam UFO. Okey, vacuum actuator ni, dia akan bersambung kepada carburetor. Dia akan bersambung kepada carburetor. Yang mana vacuum actuator ni, fungsi dia adalah untuk mengadvancekan timing. Jadi dua kali advance. Satu advance melalui RPM. Satu lagi advance adalah melalui load. Kita panggil dia sebagai engine load. Okay. Engine load ni dikawal oleh pedal kaki. Kalau kita tekan minyak secara mengejut, vacuum akan menjadi tinggi di dalam vacuum actuator. So, vacuum actuator akan advancekan timing. Jom kita lukis graf juga senang. Alright. Timing, load. Okay. Pada waktu idle, okay, pada waktu kita tak tekan minyak, vacuum dia akan jadi, kita ambil lah negatif 6. Kita panggil load lah, kita ambil load. Dengan full load, okay, full throttle, full load kat sini, idle kat sini. So, timing dia pada waktu idle, katalah kat sini 10 degree. Waktu kita tekan minyak nak tarik pickup ataupun nak gerakkan kereta ataupun nak panjat bukit, kita perlu tekan minyak lebih. Waktu tu engine load akan menjadi tinggi. Engine load akan jadi tinggi. Ataupun kita panggil apa? Kalau dalam bahasa kereta kita panggil tarik kereta, tarik pickup kan, tarik pickup kan, tekan, tekan minyak. Kita nak tarik kereta tu pergi, kita nak pecut, nak pecut kereta. Jadi load akan menjadi tinggi. Apabila load menjadi tinggi, dia punya degree timing pun akan menjadi advance. Okay, semakin tinggi load, semakin tinggi advance. Okay. Dia menggunakan vacuum. Vacuum tu datang daripada carburetor. Okay, dekat carburetor tu dia ada satu pinhole kecil ya. Jadi dekat pinhole tu dia akan baca berapa banyak kita buka carburetor dan berapa tinggi load kita bagi. Jadi daripada situ throttle ni timing ni akan menjadi advance. Okay, dia akan jadi advance. Sebab dia sewaktu kita tekan minyak, okey, waktu kita tekan minyak, carburetor akan memberi fuel jet. Dia ada satu fuel jet akan memberi minyak lebih. Okey, waktu minyak lebih, dia akan tembak minyak lebih ke dalam carburetor, jadi air fuel ratio akan menjadi rich. Air fuel ratio akan menjadi rich.
Bila ignition timing jadi advance, dia akan menghasilkan torque yang lebih tinggi. Sebab dia kita balik kepada graf ni. Okey, saya padam dulu mana yang tak berkaitan. Okey. Alright, pembakaran ni bila kita tambah angin banyak pada waktu RPM rendah, okay, pada waktu mula-mula nak gerak lah, kalau kita bagi dia pada ratio, katalah ratio stoik lah, 14.7, dia tak akan jadi pick up sangat. Dia pick up tapi tak pick up sangat, power dia tak tinggi. Jadi biasanya pada waktu kita nak tekan minyak, nak bergerak mula-mula, nak tarik pick up tu, air-fuel ratio akan jadi rich. Lebih kurang dalam 13.0 hingga 13.5. Dia akan bagi minyak lebih. Zeras, dia akan bagi minyak lebih waktu kita nak pecut. Dan apabila minyak lebih, dengan udara banyak masuk dalam ni waktu tarik pick up, kelajuan pembakaran akan jadi semakin perlahan. Kelajuan api ni daripada spark plug nak sampai ke piston ni, dia akan jadi semakin perlahan ni kelajuan dia ni. Kelajuan ni akan jadi semakin perlahan sebab kuantiti udara dan kuantiti minyak di dalam combustion chamber ni banyak. Sangat banyak. Okey, jadi pembakaran dia akan jadi lambat. Kalau waktu kita tekan minyak, ignition timing masih lagi pada 10 degree BTDC, tapi pembakaran ni lambat, pembakaran penuh ni akan menjadi terlalu retard. Ni akan berada dekat kawasan-kawasan sini. Terlalu retard. Bila terlalu retard, power tak ada. Power tak ada. Jadi oleh sebab tu, apabila kita tekan minyak, nak tarik pick up, carburetor akan tembak minyak lebih, dan waktu tu ignition timings akan jadi advance. Katalah kita tekan tu full throttle maximum, kita bagi load, ha, jadi ignition timing akan berada dekat sini. Katalah dia ada pada 20 degree before torque dead center. So dengan RPM yang perlahan ni, okay, dengan pusingan crankshaft yang perlahan ni, dia masih lagi berada, pembakaran penuh dia berada pada tempat yang sepatutnya. Okay, crankshaft ni berada pada tempat yang sepatutnya, itu lepas sikit je daripada torque dead center. Ini sebabkan oleh kelajuan pembakaran yang semakin perlahan. Yalah, minyak banyak, angin banyak, api tu nak menebak, dia akan jadi perlahan. Okay, boleh tangkap eh? Boleh tangkap eh? Okey, jadi bergantung pada load. Semakin banyak kita tekan load, ignition timing akan jadi semakin advance. Sebab dia semakin banyak kita tekan carburetor tu, semakin banyak dipanggil nozzle jet. Jet nozzle akan tembak minyak ekstra supaya air-fuel ratio menjadi rich untuk dapatkan pick up dia. Untuk dapat power lebih. Eh. Jadi, semakin perlahan api pembakaran di dalam combustion chamber. So bila dia perlahan, crankshaft ni kalau ikut kelajuan dia akan laju lah, akan terlepas lah baru pembakaran ni jadi lengkap. Jadi untuk mengelakkan benda tu, dia advancekan timing, ignition timing. So timing tu akan nyala pada 20 degree, api ni tengah turun slow-slow, crankshaft ni berpusing, ngam-ngam lepas sikit daripada torque dead center, barulah pembakaran ini penuh. Barulah cukup power yang sangat tinggi tu nak tekan piston ni turun. Okey. Jadi benda ni susah nak letak nilai. Benda ni susah nak letak nilai. Dia bergantung kepada carburetor dan dia bergantung kepada distributor. Okey, distributor, sebab carburetor dengan distributor ni dia berkait rapat melalui inilah. Advance timing on load pada load.
advance timing untuk kancil dengan untuk Mira tak sama sebab saiz kereta dia tak sama dan initial timing dia tak sama. Jadi saya tak boleh letak nilai kat sini. Saya tak boleh letak nilai, kecuali saya boleh letak nilai mungkin pada maximum load initial timing dia lebih kurang 20 degree lagi. Mungkin, mungkin. Okay, ini adalah advanced timing yang kedua, iaitu load dan juga timing. Okay. Load ni hanya ada pada waktu vacuum rendah. Vacuum rendah di dalam intake manifold. Intake manifold punya sistem vacuum ni, dia hanya akan jadi rendah. Okey, vacuum dia terbalik. Vacuum dia terbalik. Bacaan vacuum dia terbalik. Okey, bacaan vacuum dia start dia paling tinggi adalah kosong. KPA ataupun PSI, kita panggil kosong bar lah. Okey. Yang paling rendah adalah negatif 1 bar. Sebenarnya 1.1325 bar. Tapi nak mudahkan dia, kita jadikan dia 1 bar. Sebab nombor sebenarnya 1.1325 bar. Tapi, yalah banyak tak ya, kita ambil 1 bar lah. Pening pula. Okay. Waktu idle, waktu kita berhenti enjin hidup, biasanya enjin akan berada pada negatif negatif 0.6 bar. Ni waktu kita dah relax, kadang relax. Tapi bila kita tekan minyak, carburetor tu terbuka, biarpun kita tekan minyak sikit, waktu tu kita tekan minyak suku, kata 1/4, terus dia akan naik pada 0 bar. Dia akan naik pada 0 bar. Okay, sebab dia carburetor dengan fuel injector punya throttle body ni, saya rasa saya buat, kena buat bab lain lah. Sebab dia dia melibatkan MAC sensor. MAC sensor. Okay, tak apalah. Saya buat contoh lah. Contoh simple-simple je. Okay, pada waktu 0.6 bar, okay, load dia adalah kat sini, kosong. Okay, bila kita tekan carburetor, vacuum tu akan turun sampai 0 bar, load dia adalah maksimum. Okay, daripada load ni. Tapi kalau kita tekan minyak, contohnya load naik sampai dekat maksimum dan kita maintain minyak tu kat situ, apabila RPM semakin laju, semakin laju, semakin laju, load akan semakin turun. Faham tak? Okay, contoh pada pada idle, saya masuk gear 1, saya nak jalan, saya tekan minyak setengah. Setengah minyak, load dia akan terus naik pada full. Vacuum dia akan jadi kosong. Lepas tu RPM dia semakin laju, daripada 1500 naik 2000, naik 3000, load akan menjadi semakin ringan, semakin kurang. Bila load semakin kurang, advance timing pun akan semakin kurang. Load ni, saya kena buka bab lain. Sebab load punya cerita ni saja dia satu bab asing. Okay, tapi kat situlah nak ceritanya load dan juga ignition timing. Sebab daripada carburetor tu memang dia akan sambung kepada vacuum actuator dekat distributor. Fungsi vacuum tu untuk baca load vacuum daripada carburetor. Jadi kat sinilah nak cerita pasal load dan ignition timings. Tadi cerita pasal RPM dan ignition timings. Jadi dua-dua tu RPM dan load ni dua-dua mempengaruhi atau merubah degree ignition timings. Alright. Jadi saya rasa sampai sini je kot video untuk cerita pasal ignition timings bahagian kedua atau bahagian advance. Untuk video berikutnya saya akan buat pasal ignition timings juga, tapi yang dikawal oleh ECU, ignition timings ECU control. Jadi dia tak ada pakailah distributor ni, kebanyakan ignition timings ECU control ni dikawal dibaca oleh cam sensor dan crank sensor, dikawal oleh ECU, dan dia ada lagi satu input, iaitu input untuk load datang daripada throttle body. Itu yang video yang berikutnya. Dan video last
atau video keempat Ignatia Timing adalah mengenai cara tuning distributor ataupun cara tuning ignition timings, sama ada untuk distributor mechanical, distributor electronics ataupun distributor electronic ECU control. Ada juga distributor untuk ECU control yang boleh dikawal, kita boleh adjust. Tapi untuk cam dan crank sensor tak boleh adjust. Okey, dan juga ada lagi satu benda yang berkaitan dengan ignition timings, knock sensor. Itu duduk bahagian advance untuk video yang berikutnya. Okey, untuk video hari ini saya sampai sini je. Video sangat panjang lah jadi. Kita jumpa lagi lain kali. Harap penerangan ni dapat memberi sedikit info kepada semua. Sekian.